Halo guys, welcome back with me di channel COC Bebas Tapi Sopan. Di sini saya Bang Re akan melanjutkan series game aku si Juragan Empang ya teman-teman. Yang dimana di part pertama kita sudah berbincang dan kita sangat kaget bahwa di game ini kita kedatangan dari tamu game sebelah ya teman-teman, yaitu Pak Kumis dari game Aku Si Peternak Lele, dan itu membuat saya shock banget ya teman-teman. Dan ya di sini kita akan lanjut aja. Di sini kita akan langsung aja berbicara sama si Abah ya teman-teman, atau Babe. Di sini kita langsung aja klik Abah. Nah, ini adalah bedah sama Empang. Ini udah kita bahas belum sih guys di episode kemarin? Kalau di Empang kamu taruh ikan yang udah gede aja. Oh ya, ini udah nih guys nih. Kita skip aja ya. Terus itu kita kasih makan ya kan. Nah, kalau kayak gini, wow, ikannya udah dewasa cuy. Ambil semua ikan besar ke penyimpanan. Oh my god, mana penyimpanan kita cuy? Coto mate, penyimpanan mana nih guys? Oke, coba kita tanya sama Abah lagi. Gimana? Udah ada ikan yang gede? Udah ada, Bah. Udah aku ambil. Udah. Oh ya, kita harus pakai bahasa Abah ya, teman-teman. Kayak kemarin. Bagus, sekarang kalau udah ada ikan yang gede, kamu harus restock ikannya ke Empang. Oh my god, apakah ini akan menjadi awal mula kita menjadi juragan Empang? Dramatis banget ya teman-teman. Oke, kita coba lihat. Ayo, sekarang kita ke Empang. Oke, siap deh. Oke Bah, kita kemana nih guys? Wih, kita dapat achievement tuh guys, misi baru restock Empang. Let's go Bah. Wow, di sini ada apa nih guys, hijau-hijau. Oke Bah, kita harus kemana nih Bah? Wih, mantep banget ya teman-teman, grafiknya itu masih ngantri aja loh dari kemarin teman-teman. Itu nggak dagang kayaknya sih ya. Itu apa dasar nggak tahu teman-teman, loket buat apa itu? Oke, kita akan langsung aja berbincang dengan Abah. Oke Bah, kita restock ikannya ke Bah. Ikan saya di mana nih Bah? Oke, coba kita lihat ikan saya mana, Bah. Oh, ini nih guys. Atap ini cuy. Oke, di sini kita langsung aja taruh restock ikannya. Nah, ini penyimpanan nih guys. Oke, kita langsung taruh sini. Terus kita harus kasih kemana, Bah? Coba kita berbicara sama si Abah lagi, teman-teman. Oke, sekarang kamu masukin ikan yang kamu udah gedein di kolom pembesaran. Tadi ke Empang. Oke, Be. Gimana caranya, Be? Oke, kita langsung aja Empang. Terus kita taruh kah? Oke. Terus kita taruh mana cuy? Kita taruh sini. Dah. Mana ikannya? Oh, itu dia guys. Oh my god, itu dia ikan kita. Udah berada di Empangnya cuy. Mantep banget. Tugas kalian bisa lihat, kita sudah resmi menjadi juragan Empang. Walaupun masih ikan yang biasa itu, ini cepet banget tuh larinya. Oke, kita akan langsung aja berbicara sama si Abah lagi cuy. Bah, saya udah naruh ikannya di Empang nih, saya siapain lagi. Oke, kita langsung aja ngobrol sama Abah. Gimana? Udah masukin ikan gedenya ke Empang? Udah dong Abah. Oke, kalau udah, nanti bakal ada orang yang mau mancing. Tapi mereka bakal ngantri dulu di loket. Atau jangan-jangan yang ramai-ramai itu dia tidak sabar untuk memancing di Empang kita nih teman-teman. Waduh, ayo sekarang Abah ajarin cara ngurus loketnya. Oh my god, apakah kita harus multitasking nih teman-teman? Harus jaga Empang dan juga melayani para pemancing ikan nih teman-teman. Oke, tutorial jaga loket. Oke Be, wih, oh, Babe dari kemarin bajunya ini terus Be. Sama deh, saya juga malah lebih parah guys ya, saya matanya lucu banget dah. Oke, kita langsung aja ke sini. Dan oh my god, itu banyak sekali orang-orang yang udah mengantri teman-teman. Kok mata mereka kayak gini semua ya teman-teman, kurang tidur dah kayaknya, saking mereka nggak sabarnya nunggu mancing di Empang kita nih guys. Nah, jadi kalau ada orang yang mau mancing, mereka bakal ngantri dulu di depan loket ini. Mereka bakal bayar buat sewa petakan Empangnya, satu kursi buat satu orang. Oke Be, nah kalau ada yang ngantri, layanin dulu di loket ini ya. Pencet masuk aja. Oke Be. Nah, itu udah banyak orang yang dateng. Iya Be, dari kemarin saya lihat-lihat nih Be. Oke, sekarang kamu jagain loketnya ya. Masuk aja ke dalam loketnya. Oke, kita bisa masuk kah?
Coba kita cek kali ini, guys. Oh my god, woi, ada nama Tatang, pekerjaannya nganggur. Oh my god, ini relate banget sih teman-teman ya. Waktu sewa 3 jam, woi, mantap. Harga sewa 15 TM, total 45 TM nih teman-teman. Oke, skinnya ada apa nih, guys? Oke, ini masih, oh mungkin kita bisa upgrade teman-teman ya untuk loketnya. Oke, kita terima-terima aja. Ada si Asep, Asep jadi kuli, guys, Asep. Oke, Asep kuli 2 jam. Oke, kita terima aja. Ayu, wow, kamu mau jadi pemancing ikan juga. Itu karyawan, guys. Mantap banget ya. Oke, di sini. Oh, itu di belakang si Us ini ada guru nih, teman-teman. Sepertinya oh, si Us kerja satpam, guys. Wih, dia banyak banget tuh, guys, 60 TM. Masuk-masuk Us. Selamat datang ya di kolam pemancingan. Apa nih, guys, yang bagus nih, guys? Kita bersama. Nah, itu aja, guys, bagus nih si Asep. What the heck, pekerjanya pilot tapi bajunya kayak gini. Apakah relate teman-teman? Gak tahu deh. Oke, kita terima-terima aja masuk. Ada Ibu Yanti menjadi dokter, sama dokter, Bu dokter. Terus ada Yanti, Yanti lagi, RT. Waduh, banyak banget yang namanya Yanti. Siapa yang namanya Yanti di sini? Oke, Mbak, udah selesai, Mbak. Kita langsung aja ngajak bicara Mbak. Gimana? Udah ngerti cara jaga loketnya? Ngerti dong, Mbak. Oke, itu siapa yang lagi, Mbak? Bagus, kalau gitu sekarang kamu udah ngerti cara ngurus yang ini. Oke, apakah kita akan mulai restock-restock ikan nih, teman-teman? Abah mau pulang dulu. Oke, Abah, terima kasih ya. Oke, misi baru, tips dari Abah. Di sini kita ada misi nih, guys, di belah kiri. Ada apa ini? Oh, kita klaim, guys. Mantap, dapat duit, cuy. Mantap, ada misi utama. Abah ngasih kursi gratis buat di empang. Oke, misi utamanya gimana nih, guys? Oh, wuih, gila-gila, taruh, guys. Ini, taruh. Woi, empang kita sudah ramai, teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat. Wow, gila, mancing mania mantap. Nih, guys, kalian bisa lihat nih, guys. Tuh, guys. Oh, my God. Mereka udah mulai mancing, teman-teman. Tapi ikannya baru 5, ya. Oke, kita langsung aja ngobrol sama siapa lagi, guys. Mbak, aku mau kursi gratis, Mbak. Sini, Mbak, cepetan. Oi, jangan kalah-kalah, guys, ya. Oke, Abah udah ajarin kamu semuanya. Ada satu lagi, Abah lupa. Ah, wajar ya teman-teman, faktor umur biasalah. Kamu harus bikin empangnya nyaman buat orang. Siapa? Jadi kamu harus bagusin juga kursi sama atapnya ya. Oke, Ba. Coba sekarang ganti satu kursi aja dulu. Seingat Abah ada satu kursi di depan rumah Abah. Coba kamu ambil. Kalau udah ketemu kursinya, ganti kursi yang rusak di empang pakai kursi itu. Oke, siapa? Kalau udah ketemu, jangan lupa taruh ke empangnya. Caranya hampir sama kayak luasin empang. Oke, Bah. Kalau udah, kasih tahu Abah. Oke, Bah. Oke, yang pertama-tama saya harus cari yaitu rumahnya si Abah itu. Nah, ini kan rumah Abah. Oh iya nih, guys, nih. Kursi kita ambil, udah enggak ada lagi kah? Ini apa ini? Oh, sepiteng. Bukan sepiteng, apa namanya, guys? Membuat air dulu, saya lupa namanya. Oke, Bah. Kita langsung aja taruh di sini di empang kah mungkin? Kita di empang klik terus kita upgrade kah? Oh, ini kursi nih, guys, nih. Oke, kita tambah. Oke, ini guys, nih. Kita cari kursi yang rusak nih, teman-teman. Kayaknya nggak ada rusak nih, sambat semua, guys, ini. Coba kita ganti yang ini nih, guys, nih. Coba kita lihat ya. Apakah misinya udah selesai, Abah? Abah, aku udah selesai nih, Bah. Gimana, udah ketemu kursinya? Udah, Bah. Oke, bagus. Kalau mau ganti atap juga sama kayak gitu. Oh iya, bener tadi, guys, ada juga buat ganti atap. Kalau mau cari-cari kursi atau atap yang bagus, belanjanya di toko empang yang ada di depan. Oke, Bah. Kalau gitu Abah sarahin empang ini ke kamu ya. Ini dia, guys, peresmian kita dari penerus empangnya si Abah. Let's go. Kamu harus urus dan jagain empang ini buat Abah. Siapa? Abah mau pulang dulu ke rumah. Kau bisa ketemu Abah di sana. Tapi kamu jangan kemana-mana. Urus empangin aja dulu ya. Oke, siapa? Nah, hal yang ingin saya tambahin di sini, teman-teman, saya akan coba ngasih bibit ya, teman-teman. Apa tuh, guys? Ada misi tuh, guys. Coba kita cek di misi utama. Ini kita klaim budidaya 10 ikan. Jadikan bibit ikan menjadi 10 ikan dewasa. Pastikan 10 ikan itu ada di inventory kamu. Oke. Oke, kita langsung aja pilih ke Pak Kumis. Oke, saya akan beli ikan. Oke, ya udah, pilih aja ikannya. Di sini kita akan coba karena kita ini masih awal-awal ya, teman-teman. Kita akan pilih ikan biasa aja dulu ya, guys ya. Kita akan beli 10 ya, guys ya, sesuai ini. Atau ya 10 aja dulu, guys. 10 kita beli 335 TM. Let's go. Nice banget. Terus untuk peletnya ini masih perlu nggak sih, guys? Kayak sih masih perlu ya, teman-teman. Kita langsung aja beli di sini. Let's go. Mantap sekali. Aduh,
Udah gak apa-apa guys ya, suara palet maksudnya. Oke, kita langsung aja masuk ke sana. Dan aduh, udah ada banyak yang mau main nih guys. Oke, sebentar ya. Oke, kita langsung aja ke bibit ikan terlebih dahulu. Kita restock semuanya teman-teman. Kita taruh bibit, kita taruh sini semuanya cuy. Nice banget. Oh my god, Finding Nemo cuy, ikannya. Waduh, kita beri makan. Ini aja nih guys nih, nice banget. Oke, sepertinya saya butuh satu terpal lagi nih teman-teman. Buka kolam ya, gimana cara buka kolamnya? Oke, aduh, seharga 60 TM ya ampun, tadi saya beli peletnya kebanyakan dah kayaknya nih guys paletnya. Oke, kalau kayak gini kita tunggu sampai ini ikan jadi dewasa, baru kita bisa ngumpulin duit dan untuk ininya ya teman-teman beli lagi apa sih namanya kolamnya ya teman-teman, terpalnya maksudnya guys. Oke sih, udah banyak yang ngantri. Iya sebentar ya, maaf tadi saya ngurusin empangnya dulu. Oke, Yanto pemancing handal. Waduh si Yanto tuh guys. Oke, kita terima aja semuanya guys ya, silakan masuk semuanya. Tatang, mantap Tatang. Uus lagi supir, mantap Uus. Ada Yanti, makasih Yanti. Yanti terus tawasan. Oke, uang kita ada 1375 TM. Waduh guys, kurang banyak nih teman-teman. Oke, yang penting kita udah berhasil untuk membuka pertama ya teman-teman, untuk menjadi si peternak si juragan empang ya teman-teman. Dan nah guys, sebenarnya untuk konten video game aku si juragan empangnya cukup sampai di sini saja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa beri dukungan ke channel ini ya dengan like dan subscribe dan nyalakan loncengnya agar jika kami upload konten video terbaru, nanti kalau ada notifikasi di handphone kalian. Tenang aja guys, ini kan uang kita masih sedikit nih guys. Nanti saya akan grinding di offline ya teman-teman. Dan ya, semoga kalian suka video ini. See you guys next time. Bye.